pada hari ini, Kamis tanggal 10 Januari 2019, tepatnya pukul 15.15 WIB di Kampung Nyalindung, Kelurahan Cicurug, tepatnya di lokasi proyek rel kereta api ganda, telah terjadi tanah longsor yang mengakibatkan adanya korban kurang lebih 5 orang, yang satu meninggal dunia, yang satu luka ringan dan sudah bisa pulang ke rumahnya.